Kalau kendaraan dinas sendiri Pak, ada yang tidak bayar pajak Pak? Kendaraan dinas ini banyak. Mulai banyak. Banyak nggak bayar. Cuma sekarang usaha saya sebagai orang PLT, saya sudah kirim dengan kepala, dengan inspektur. Pak inspektur, tolong nanti kalau ketika mengadakan pemeriksaan reguler, cek bayar nggak dia pajak kendaraannya. Kenapa nggak bayar Pak? Kan anggarannya sudah ada sebenarnya. Nah, makanya besok ketika kita mau evaluasi ini, saya minta kawan-kawan yang evaluasi cek dianggarkan nggak untuk bayar pajak kendaraannya. Kalau nggak bayar, jadikan hasil temuan dari hasil evaluasi. Kelihatannya kan banyak nggak bayar. Apalagi yang paling banyak itu motor-motornya bekas yang kementerian dulu. Yang diserahkan ke daerah. Itu nggak ada yang bayar. Tapi kesulitan mereka, karena ada dua persoalan di sana. BPKB-nya nggak ada. Kesulitan mereka.